Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik, terbaru, dan terhangat seputar Leslar. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang ceria ini, sambil menemani aktivitas kalian, tentunya Mimin akan sungguhkan kepada kalian kabar-kabar terbaru seputar Leslar. Di mana tadi malam Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah memilih cincin untuk lamaran kepada sahabat di toko perhiasan tentunya. Dan ada versi jelas nih ketika foto prewed terbaru dari Leslar di blur ya oleh Bang Renzi Zuardi. Namun atas permintaan masyarakat Konoha, tentunya foto yang di blur sudah versi jelas. Di sini terlihat ternyata cute banget ya, Lesti dan Rizky Billar benar-benar pasangan yang serasi dan cantik ganteng banget. Tentunya di sini banyak DM katanya tiba-tiba penuh ada sesuatu ya yang tentunya bikin bahagia, karena versi jelas dari foto prewed Leslar benar-benar membuat kita bahagia banget. Dan di sini terlihat ya Dede Lesti Kejora cantik banget memakai gaun berwarna biru nih, yang tentunya menambah cantik dan elegannya seorang Lesti Kejora. Di sini ada full BTS nih guys, yang tentunya membuat kita imun naik ya, dan sekaligus vitamin di pagi hari yang cerah ini. Dan tentunya Mimin senang banget ya sama gaun yang dikenakan Lesti Kejora ketika foto prewed yang ini nih guys, karena terlihat sangat anggun ya. Dan Lesti Kejora juga cantiknya terpancar nih. Dan Abang Rizky Billar nambah ganteng aja ya. Dan di sini Dede Lesti Kejora tampak bahagia nih guys ketika tadi malam langsung dibelikan cincin lamaran nih sama kakak Rizky Billar. Dan di sini terlihat cincinnya berlapis diamond yang sangat mahal. Wajar saja ya kalau cincin yang dibelikan Rizky Billar sangat mahal harganya, karena untuk hari yang spesial yakni hari lamaran. Dan di sini sebagai ucapan terima kasih nih para sahabat, Dede Lesti Kejora langsung mencium tangan kakak Rizky Billar. Kakak katanya cium dulu tangannya karena udah beliin Dede cincin. Dan disinilah baper mulai parah ya, dan baper akut pun mulai meronta. Dan bagi jiwa jomblo yang melihat, aduh pokoknya baper guling-guling ya saat Lesti Kejora mengelus pipi dari calon suaminya itu. Dan tak hanya mengelus pipi dari Rizky Billar, langsung saja nih kakak Rizky Billar memegang pundaknya Dedek Lesti ya, karena sayang banget katanya nih. Dan ada kabar bahagia juga dari Antv, Cinta Abadi Leslar akan segera ditayangkan nih para sahabat. Masya Allah ya, banyak yang sayang dengan Osas dan Dedek Lesti nih. Gak nyangka acara terpenting dalam hidup mereka disiarkan di dua stasiun televisi besar di Indonesia, yakni Indosiar dan Antv. Bismillah ya, lancar semuanya, love love love, I love you semuanya katanya nih. Dan ada kabar bahagia juga tadi malam, ternyata Dede Lesti Kejora langsung temani calon suaminya di lapangan hijau ya. Kakak Rizky Billar langsung bermain bola nih guys. Waduh, ini benar-benar vitaminnya luber dan full vitamin malam tadi ya. Di sini ada unggahan dari Dedi Saputra Siregar, di mana Bang Dedi sudah dapat surat cinta katanya nih. Wah wah wah, benar-benar bikin bahagia ya. Makin semangat aja nih ya di pagi hari ini, tentunya sudah dapat imun tadi malam ya, dan tentunya oksigen sudah terisi penuh. Di sini terlihat kakak Rizky Billar lagi di lapangan hijau, namun salfok kepada perutnya ya yang semakin semok katanya.
Pantas saja nih makin semo karena selalu disuapin sama calon istrinya. Dan tentu di sini ada perbincangan hangat ya. Rizky Billar selalu ditemenin bininya, tambah semangat katanya main bolanya. Di sini Dede Lesti Kejora cantik banget ya, meski ditutupi masker, aura mantennya tetap terlihat. Dan di sini suasana dari lapangan hijau sampai terasorak ya, karena kakak Rizky Billar hampir menggolkan gawang lawan. Dan tidak hanya itu ya, Osas emang gak ada capeknya nih. Setelah pulang dari Medan, Osas langsung pergi syuting di JWB tentunya ya. Dan di lokasi syuting JWB, tetap aja nih dikangenin katanya jailnya Osas ngangenin. Dan tentunya di lokasi syuting Osas sangat berperan aktif ya, karena selalu membuat kru dari JWB bahagia ya. Dan tentunya di lapangan bola juga Rizky Billar selalu ngangenin, katanya selalu membobol gawang lawan ya guys. Aduh, gimana gak ngangenin nih, Rizky Billar memang sosok pria yang memang idaman ya. Dan beruntung banget nih kalian berdua ya, memang serasi pasangan yang terkiut yang selalu dinantikan kabar-kabarnya. Dan untuk itu Mimin selalu informasikan kepada kalian, H-5 ya, sebentar lagi Leslar akan segera menuju hari lamaran dan akan benar-benar disiarkan secara langsung di stasiun televisi ya, yakni Indosiar. Dan jamnya sudah ditentukan ya, yakni jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan jam acara lamaran dibagi menjadi dua sesi guys, yakni jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan benar-benar ya kebahagiaan untuk Leslar, sebentar lagi akan segera menuju lamaran dan benar-benar kebahagiaan untuk mereka berdua. Doa yang terbaik untuk mereka yakni selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan ya, amin ya robbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya, karena bakalan ada vitamin dan kejutan spesial lainnya dari Leslar selanjutnya. Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.